Fems, kalau biasanya gudeg terbuat dari nangka muda, kali ini cobain deh gudeg dari buah salak. Kalian baru tahu kan? Ternyata makanan khas Yogyakarta ini ada kembarannya, Fems, tapi beda bahan. Gudeg salak termasuk gudeg basah, rasanya manis dengan sedikit asam. Tekstur salaknya juga masih terasa, unik ya, Fems? Kandungan mineral dan bahan aktif berupa kalium dan pektin pada salak mampu meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan kemampuan kognitif, serta memperkuat daya ingat. Wah, cocok nih buat yang pelupa, apalagi lupa cicilan. Hihihi. Yuk ah, langsung kita lihat cara bikinnya. Kupas buah salak pondoh yang agak tua dan pisahkan dari bijinya ya, Fems. Lalu potong-potong agak kecil dan rendam dalam air kapur selama 1 jam atau sehari semalam agar hasilnya lebih baik. Tujuannya sih mengurangi kadar air buah salak, Fems, karena gudeg biasanya kan dimasak sampai kering. Untuk bumbunya sama kok seperti bumbu gudeg biasanya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Setelah bumbu dihaluskan, tumis sampai harum ya, Fems. Kemudian tambahkan air, lengkuas, dan daun salam. Masukkan juga daun jati muda yang sudah direndam semalaman untuk memberi warna kemerahan alami pada gudegnya, Fems. Sebagai pemanisnya, tambahkan gula merah secukupnya. Setelah mendidih, masukkan buah salak yang telah dicuci bersih dari air kapur tadi ya, Fems. Masak sekitar 1 jam sampai kuahnya meresap ke daging buahnya. Setelah kuahnya mulai mengering dan tekstur daging salak terasa lebih lunak, berarti tandanya gudeg telah matang, Fems. Tinggal sajikan deh bareng teman-temannya, seperti ayam ungkep, telur bacem, dan krecek. Inilah, Fems, salah satu alasan gudeg salak mulai dibuat. Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta banyak menghasilkan salak pondoh. Rasanya yang manis dan tidak sepet saat masih muda, ternyata bisa diolah jadi makanan dengan rasa yang khas. Selain itu, ide gudeg salak berasal dari Kepala Dusun Kadisobo 2 saat menang dalam Festival Desa Wisata tahun 2017. Mantap!